Menjelang laga Persebaya Surabaya kontra Bali United di kelanjutan Liga 1 pekan ke-8, skuad Serdadu Tridatu sudah tiba di Kota Pahlawan, Surabaya. Diketahui, Fadil Sausu dan kawan-kawan berangkat dari Bali pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 14.30 WITA. Laga Super Big Match Persebaya Surabaya vs Bali United dijadwalkan akan digelar pada Jumat tanggal 2 September tahun 2022 pukul 17 WITA di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam lawatan ke Kota Pahlawan kali ini, pelatih Bali United Coach Teko membawa 23 pemain. Dari unggahan akun media sosial Bali United nampak beberapa pemain penting seperti Ilyas Pasojevic, Privat Barga, Willian Pacheco, Eber Bessa, dan Jajang Mulyana dipastikan berangkat. Serdadu Tridatu datang dengan kekuatan penuh, dalam motivasi tinggi untuk merebut 3 poin dari kandang Bajul Ijo. Saat ini Bali United berasa di peringkat keempat klasemen Liga 1 2022-2023 dengan 15 poin dari 7 laga. Sementara itu Persebaya Surabaya berada di posisi ke-8 dengan 10 poin dari 7 laga.